Okay, selamat pagi. Apa khabar warga YouTube? Terima kasih terus subscribe dan like channel saya HD Black. Okay, hari ini hari Raya Cina yang kedua, 26 hari bulan Januari. Nak ke Kallang Meranti Craft, jom ikut saya. Hello, apa khabar warga YouTube? Selamat pagi. Hari ini 26 hari bulan Januari 2020. Hari ini nak pergi ke Kallang Meranti Craft, ya. Yeah? Family gathering. Aduh, tersasul. Family gathering, kita ke sana. Saya bawa anda jalan-jalan di sana lah, tengok keadaan sana, Kallang Meranti, di kawasan kampungan orang asli, dan juga di rumah, di kampung abang saya lah, Kampung Carik, Inas Johor, Negeri Sembilan, di daerah Kuala Pilah. Jom kita pergi ke sana, kita lihat apa yang ada di sana. Okay, tengah mendaki ni, ya. Ni nak pergi ke Kallang Meranti, ada satu jalan ni mendaki bukit daripada Kampung Batu, daripada Gemau lah, ya. Jalan nak ke Tapin, ada satu simpang ke Johor dan Inas. Dia kena mendaki agak tinggi juga bukit ni. Kena pakai gear rendah kalau nak sampai ke puncak. Kampungan tu kawasan Miku lah, Bukit Miku, eh. Bukit Miku ke apa kan, yang pastilah nama bukit yang sebenar, ya. Bila dah mendaki, baru dia menurun. Eh, menurun pula. Dia menuruni, ya. Menuruni, ya. Jalan ni dia akan melalui satu kawasan sempadan Rembau dan Kuala Pilah, ya. Lepas saja sempadan tu dah nyam jauh. Depan aja dah sampai ke simpang Kampung Kallang Meranti. Okay, akhirnya sampai ke Kallang Meranti. Okey, okey, okey. Sampai dah, sampai dah. Kallang Meranti. Hello. Kena jalan kaki sikit sebabnya ikut jalan jambatan. Ni dia. Okey. Suasana hutan. Kau tengok tu, kau nampak tu. Tu, coy. Tu, kau nampak tu. Tu kasi masuk kat tu. Tak ada. Kainnya pun bagus. Ikut dulu. Dia tahu aku kira rupiah juga. Masih lagi di sini. Masih lagi di sini. Ya, di si apa apa di bilang itu. Agak belakang lah orang. Pergi pak? Ya pergi. Tapi di pertengahan jalan lah. Ingat ke jalan sini?
Tak tahu dia. Tahu dia. Tapi dia tahu kalau keluar penyakit. Ini ikan basin, panggil ikan basin. Ha? Tambah itu. Bawa punya apa? Ais dah beli. Woi, kemasan tu nimbang kena lalat tu. Ada lain ke sini? Ada lain. Nama siapa? Siapa nama? Apa nama? Kiki dia. Kalau pula kan nenek. Tadi kami telefon dia sibuk pula dia. Kawasan sungai yang berada di bawah tadi. Sejuk air. Sejuknya. Tu dia. Oh, ini boleh letih je kalau. Jalan dia jauh, naki. Satu jam lebih. Mohon. Apa ni, di kawasan Kalang Meranti, jalan-jalan sikit, banyak tanaman yang ada kat sini. Menarik lah, cuaca panas tapi boleh lah, seronok sebenarnya. Kita jalan-jalan kat kawasan ni. Alah, itu anak awak buat tu rumah sebelah. Jumpa juga jalan. Ingat-ingat lupa.
Ada tempat kamu? Ada. Ini air minum belinya. Pokok sejuk ni. Pokok sejuk ni. Sini mati mama. Pokok sejuk. Aku kan apa kau? Kau bagi kau kan. Ni makan mukir baik ni. Siapa oi? Ambil aja. Nanti ya singgah pekan. Ledek. Ah, yang lain ledek kuning ya? Iya, nah dia nak masak dah. Oh, dia bukan merah. Ah. Ledek merah kan? Iya, nah dah kena masak dia kuning nah. Hmm. Oh. Aku kau bagi apa yang kau nak ni? Nah. Ke Jeram, ha Jeram. Dah tengah hari jadi kita nak ke Jeram eh. Soalan aku rasa banyak dah letak kau. Oh, kat situ pun dah jalan. Ya, awak tu masuk. Ya, kenapa kita masuk jalan ni? Tak pergi ke? Hati-hati sikit dia, Mia. Oh, iya. Macam Sabah juga, Panam. Pegang bini kau. Jaga ya. Pegang kayu. Pegang bahu papa. Pegang papa. Ikut kaki papa. Ikut kaki papa. Jangan pegang ni. Dia pegang bahu. Kalau di situ? Belum. Tak mak. Okey, nak bawa satu tempat. Ada apa ni, bekas tapak kaki dekat batu eh. Sekejap lagi. Kita tengok. Okey. Bawa satu batu dekat kawasan Jeram ni ada bekas tapak kaki. Kita tengok ya.
Bukan. Itu ke Batang. Ke Batang. Ha. Moyang mai. Ni ke? Ya, itu. Yang ni ke Batang, ni ke Samsia. Ke Batang ni mesti orang Sia, belah minta air. Oh. Batang ni dia tiup air tu, dia tahu di Sia dah ulu, dia tutup lah ulu. Oh iya ke? Ha. Mananya belah kanan ni Batak? Haa, belah ni, ni kesan Batak, ni kesan manusia. Oh. Sampai ada yang sepan lagi. Okey, okey, okey. Ini Batak juga. Haa. Ini Batak juga. Kesan tu berkaki, tiba aku ujung itu Batak lah. Ini Batak ni. Oh, yang ini manusia ini kan? Haa. Macam manusia ni, ada Batak ini ya. Ni kalau nada manusia ada minta ke pemuyan Marit, dia mau di Batak air tu, ada manusia ada tutih pun. Oh. Sebab itu manusia dulu Batak ni yang boleh ikut tutih. Mungkin batu yang bagi apa. Ya. Yeah. Kalau yeah. Pelik juga ya, macam mana ya. Mungkin bahari, mungkin bahari ni bukan batu lah. Ya, mungkin payah apa. Mungkin payah jalan tu kan. Dia jadi, bila lama-lama dia akan jadi batu. Nak tahu kesan lah. Kesan tapak kaki. Tapi bolehkah kita ukur kaki kita? Yang boleh ya? Ya boleh, boleh. Haa, jangan kuku ukur kaki lah ya. Bahaya. Ada lagi tapak? Ha? Memang tapak kaki. Kita manusia, kita Batak makan manusia. Zaman dulu kapal moyang sepan lagi. Orang Batak kan dari Indonesia. Haa. Diorang kerja orang asli ni makan, makan, makan orang. Kalau kita minta sungai kan, bau sungai, dia tiram air. Bau manusia deh. Bukan lah, ikut lah. Kita ke Malaysia dulu, ke Batak kan. Dia tahu kan dulu kan. Itulah sejarah dia dulu, mari. Punya sepan kita, mari. Kita dah ukur sepan dia dulu. Bagai itu batuk bukan apa lah ni. Bukan batuk apa lah. Kalau kesana kecil, dia punya tapak tu. Tapak belah ujung belah jari tu, itu anulah Batak. Boleh kan? Boleh ukur kaki dari kata itu? Boleh. Ke pantang? Boleh. Okey ya. Ini kaki manusia kan? Nah. Tengok ha. Barih lah punya manusia. Kalau kecil main, lima jari main tahu ini. Oh. Oh, masa kecil main tahu lah. Tahu ini jari ini. Ingat lagi. Kalau kecil main. Lebudek main ingat jari lima. Oh, dia ada lima jari. Tahu lima jari? Lima jari. Oh. Tapi dah baloi kan? Lama-lama ada hilang. Ha, hilang batu kena air. Baloin. Oh. Fish. Banyak juga tapak tinggal kan satu dua aje. Rasa mungkin ramai-ramai tu. Iya, ramai. Ha? Itu bukan tapak lah tu. Tapak ke tu? Bukan. Bukan ni. Bukan, bukan. Tapi dulu dia orang kata ada jari tu, nampak jari dekat batu tu. Sekarang 150 meter. Mata air. Okey, dalam perjalanan nak pergi ke Jeram, Jeram Paku eh. Ah, Jeram Paku. Kena melintas pun. Kita juga mati.
Dia pulau getah dah nak bawah lagi. Apa ni? Ni jiran paku lah ni. Jiran paku. Ha? Jiran paku. Oh, jiran paku. Okey, ni jiran paku nama dia. Memang hak orang lah datang sini. Jangan orang datang sini. Sebab ni kalau datang sini memang susah lah. Ni memang hak tempat. Fajai. Ha, okeylah selesai dah ya. Jalan-jalan ke Kallang Meranti, family gathering ataupun perjumpaan keluarga sama-sama keluarga adik-beradik aku ya dan family-familynya. Ya masing-masing adik-beradik aku ni dah ada ending. Aha, bukan setakat ada ending, ada cucu lagi ya. Ha, maknanya aku pun dah ada cucu yang tumpanglah jadi nini untuk apa ni? Untuk menjadi nini untuk neneng atau cucu adik-adik lain. Jadi ini juga lah, ada cucu juga. Okeylah, selesai dah nen di keluarga ataupun apa ni adik-adik aku yang lain dah balik dah. Dalam perjalanan balik daripada kampung cari. Terima kasihlah. Seronok juga dapat makan-makan, buat bakar ayam, dan makanlah macam-macam juadah masing-masing, bawa juadah masing-masing dan juga nanti sempat juga mandi di air apa juga paku adalah satu kejadian second yang mencederakan diri sendirinya apa itu biasa lah tu masuk gimbal kan kalau yang lokal-lokal second yang besar lah. Okey, dalam perjalanan tapi jalan jam lah, jalan jam. Ini air gaya Cina yang kedua tapi jalan dah jam dah.